Itu mahal Ki ya? Berapa tuh Ki? Itu sekitar ini sekitar mukanya nganga, giginya jarang, mata mukanya pengok. Dan ini trending, katanya banyak viral diomongin iya, orang nih. Iya. Gambar apa sih Ki sebetulnya Ki? Aduh, ada foto Anya gitu. Oh, ada foto Anya di situ. Jangan. Coba lihat tuh. Ah, coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, maaf ya. Saya tahu-tahu buka acara udah di sini aja. Ini saya ada di rumah seseorang, kita akan dobrak rumahnya. Ini lagi trending banget nih. Semua di YouTube trending dia semua. Dia punya single trilogi dan semuanya trending. Hari ini gua akan dobrak rumahnya karena mengikuti permintaan netizen yang begitu banyak. Maka gua kabulin permintaan netizen semua, makanya selalu nonton Tonani TV ya. Ini townhouse, cuma ada 1, 2, 3, 6 rumah. Ini rumahnya paling pojok, enak nih. Ini rumah siapa nih Pak? Hah? Rumah siapa? Surprise, nanti kita kasih tahu. Nah. Rumahnya ada tangganya Pak. Apa? Rumahnya ada tangganya. Iya dong, rumahnya ada tangganya, namanya juga rumah tangga. Wih, ada kolam renang. Kolam renang kecil banget sih. Itu kolam renang atau kolam ikan ya? Sepatu! Oh iya, sepada. Halo. Hey, ini dia orangnya. Pasti kenal kan siapa dia? Siapa saya? Lama-lama aku cuek. Aduh, kasihan dong makin cuek kesananya. Eh, masuk. Baik, maaf ya Pandre ganggu. Enggak dong. Aduh, apa-apa. Nih rumahnya anak muda lihat. Enak banget rumahnya. Enggak, Pandre. Gini aja sebenarnya. Kamu lagi enggak kemana-mana hari ini? Enggak, kebetulan hari ini tuh karena memang lagi ngenyehatin badan gitu. Oh, kurang jadi, sehat. Kurang sehat, tapi ya udah gini harus. Jangan banget. Capek-capek ah, kamu kebanyakan. Kayaknya kurang olahraga aku. Nah, jadi. Itu dia. Jangan olah vokal terus. Oh iya benar. Oh iya benar. Tono sini, Ton. Kita dibilang kurang olahraga. Iya. Dia ini sehat banget. Oh, kelihatan sih. Dia punya trik olahraga luar biasa. Oh iya, trik olahraga coba. Cuma kasih tau Iki sebentar. Olahraga yang terbaru yang harus siapin. Belum disiapin. Udah coba siapin dulu. Ngapain sih bakar barang di buka-buka? Coba olahraga. Kayak gini. Coba terus. Olahraga kayak gini setiap hari. Itu membuat sehat gitu. Buat iya malu juga sih. Buat stres, buat stres. Ini udah lama tinggal di sini. Jadi aku tuh tinggal di sini tuh udah 1 tahun. Satu tahun. Jadi dulu tuh kenapa memutuskan tinggal sendiri? Kenapa nggak masih bareng ayah? Nah, gitu? Jadi ceritanya tuh banyak orang yang nggak tahu juga. Hmm. Jadi kenapa ayah? Makanya suka sindir-sindir di sosial media. Main dong ke Tambun, kayak nggak pernah ketemu gitu. Karena jadi dulu tuh karena Tambun tuh kan cukup jauh jaraknya. Hmm. Dan pada saat itu tuh Tambun kan lagi pembangunan. Jadi kalau misalkan aku flight pagi ke luar kota, makan waktu banyak. Jadi kayak misalkan aku kerja nih, Om Andre. Pulang ke Tambun kelar jam 1:30 malam misalkan. Jam 3, jam 4 tuh harus pergi lagi kan capek. Oh, gitu. karena jaraknya juga jauh. Akhirnya aku bilang lah, itu juga prosesnya panjang banget buat minta izin ke ayah, mohon-mohon dulu buat bisa. Iyalah, si single begini udah dilepas sendirian. Tapi gara-gara tinggal di sini, aktivitas mobilitasnya lebih dekat ya, karena lebih dekat, semua kegiatan Iki kita di sini itu ya. Lebih enak lah. Ini Om Andre mau nanya, ini kolam renang atau kolam ikan? Kolam renang, Om Andre. Kolam renang ya? Kok kecil banget Ki? Emang sengaja konsepnya itu mini gitu. Cuma emang jarang dipakai. Iya. Revas tuh. Ricky, Rizky Febian. Anak Sule. Anak Sule. Ini dalam ini Ki ya? Dalam, Om Andre. Dalam nih. Sebenarnya tadinya kalau bawa rumahnya tuh nggak ada ininya, nggak ada yang tadi. Iya kan pasti kesananya lumayan panjang kan? Masih panjang masih. Terus kenapa ditutupi? Ditutup sebenarnya. Supaya buat duduk-duduk. Buat bikin konten, karena kan konten kreator mah apa aja pengen dibikin. Duduk di sini ngobrol gitu, ngobrol ya. Ngobrol di sini. Berarti kalau misalnya Iki berenang, yang dalam sini berarti masuk terowongan gitu ya? Masuk, tembus ke rumah depan kalau. Tapi oke, cukup banget. Om Andre aja pengen punya rumah kayak gini. Amin. Satu. Buat ini aja, buat apa namanya, refreshing gitu. Justru ya aku kan? Rencananya ini tembok tuh mau aku gambar lagi, Om Andre, seakan-akan tuh suasana Bali gitu. Oh. Kayak sawah atau apa. Wah, cakep juga tuh. Jadi kalau kita kekurangan beras tinggal metikin di sini. Bener-bener, iya. Kalau bisa bikin 3D, jadi orang menurut sih, wah sawah tuh. Gitu lompat, tau gak, ya rencana kayak gitu. Iya sih, keren banget ini semua penghargaan Iki. Aduh, Om Andre tuh jadi kepengen berasa, pengen punya rumah. Kalau rumah gede tuh kan capek ya. Kalau rumah segini tuh kayaknya
Terus aku juga ngerasa kan kalau di tamu kan lumayan gede tuh. Jadi kita tuh kalau misalkan manggil orang juga susah. Susah katanya datangnya mesti pakai paspor gitu. Hey. Aduh. Jadi saking jauhnya itu. Jauhnya benar-benar. Jadi kalau menurut aku pas lah kalau buat Iki pribadi. Setuju. Okay. Pas gitu. Ini lihat semua penghargaan Iki ada di sini. Nih dia luar biasa Iki nih. Masih muda, tapi prestasinya melesat. Amin. Ini lagi gila-gilaan sekarang di YouTube trending semua, Ki. Iya, nggak nyangka Om Andre semuanya. Begitu sih? Nggak tahu makanya. Om Andre udah lama nggak trending-trending nih, tolonglah. Dibikin trending gimana? Iya, nggak tahu aku juga. Jadi gini, waktu Cuek rilis kita tuh nothing tulus semuanya. Malahan kita sama tim tuh cuma berpikiran kayak gini. Udahlah, karena ini memang genrenya musik, paling satu hari paling banyak 500 ribu lah viewers. Itu patokan kita. Pas udah rilis, tiba-tiba satu hari udah 2 juta. Buset. Terus ditambah lagu yang mantra juga gitu. Tiga-tiganya, Ki. Tiga-tiganya masih stay trending di sini sekarang. Wah, kalau yang makna ke satu hari ini tuh. Hari ke satu. Ke satu. Jadi enggak nyangka semuanya. Nah, yang makna justru yang banyak apa prosesnya tuh dan banyak ceritanya karena di trending tadinya kan trending berapa ya awalnya ya? 3 apa 4? Naik jadi 1. Turun dulu. Oh, turun tiba-tiba dulu. Tiba-tiba 29. Oh. 29 terus naik pelan-pelan. Mungkin orang-orang penasaran kali ini. Penasaran kan. Naik jadi 1. Jadi ke 1 tiba-tiba. Dan kalian mau tahu kalau ternyata Iki itu rekaman-rekaman lagu-lagu yang 3 trilogi itu ternyata di bawah. Iya. Yeah, di bawah. Di bawah ya? Iya. Nanti kita akan lihat studio mininya Iki. Ki, ini sepatu cuma segitu doang tempatnya. Ini kan koleksi. Koleksi semua ini koleksi sama ini paling ini di sebelah sini. Oh, ini buat makan popcorn ya? Bukan, Mas Andre. Masih lagi nyantai makan popcorn. Bukan, kepanjangan juga susah kalau lagi duduk juga. Iya sih. Lagi duduk bisa lagi duduk nih. Ini duduk kan. Nonton nih tiba-tiba. Ah, makan popcorn ah. Tuh, ribet. Bisa ya, jauh ya. Iya benar juga sih. Iya ya. Oh, saya pikir popcorn. Empat gang sih. Iki ini terkenal dengan shoes collector. Ya, aduh. Jadi, dia tuh koleksi sepatunya mahal-mahal semua. Enggak ada. Bagi mana sih coba lagi. Kasihan Tono tuh pengen tuh Tono. Iya, bagi dong satu dong. Boleh yang ini. Yang nah, ini nih. Nih. Edisi Miami. Miami Vice. Miami Vice itu bedanya. Aduh. Ini tuh edisi Miami. Jadi apa ini tuh bedanya? Jadi ini cuma ada di kota Miami dia rilis sepatu oh, ini. Makanya enggak dijual di Indonesia. Nah, aku titip ke temen. Ini kisaran kemarin 30 waktu itu. Miami itu ada di Florida. Ya, oh itu ya, jadi daerah-daerah pantai gitu. Aku pernah ke sana dulu. Jadi memang kayaknya nuansa pantai, tapi ini ijo, musuhnya bukan Miami ini. Ya enggak tahu. Soalnya di sini ini nuansanya musuhnya Kudai Bogor. Ini kayak 305 tuh kan. Aduh. Ya kan ijo. Tales ya ini. Tales. Ini 305 tuh katanya tuh kode pos apa kayak kode pos kota di sana atau apa gitu-gitu. Jangan-jangan ini pertanda. Aku memasang nomor 305 di kamar. Tokyo. Itu mahal gak ya? Berapa tuh, Ki? Itu sekitar ini sekitar 20? 30 juta. Kalau yang ini yang X. Ini LV ini keren banget. Ini keren banget. Ada LV ngeluarin beginian? Ada. Masih ada sekarang? Ya, aku ini beli ke temen sih, ini juga. Tapi kayaknya dia tempel ininya ya. Ya kan karena emang custom katanya siapa gitu buatnya tuh. Aku sampai searching juga. Iya. Tapi katanya kalau mau beli sepatu tuh memang kita harus hati-hati karena iya. Sekarang tuh yang KW pun KW-nya banyak banget dan mirip. Makanya susah banget. Benar. Bahkan katanya bukan cuma sepatunya sampai mirip, sampai kakinya orang tuh dibikin aduh, mirip KW ada. Kakinya dibikin KW. Biasa. Ini koleksi yang mahal-mahal lagi. Enggak juga sih sebenarnya mah cuma aku pegang Iki, aja. Sukanya sneakers sih. Sebenarnya invest yang juga Om Andre. Iya benernya harganya naik terus jadi dan bakal dicari orang. Nanti tuh dicari orang. Jadi kalau misalkan nanti lagi kepepet atau apa dijual tuh masih harganya tinggi. Tuh, ini tips juga kalau Om Andre kan seneng nyimpen mobil. Tapi itu invest, dia naik terus. Sepatu juga ternyata sepatu, kayak gitu. Sepatu, jam, aku lagi jam. Pengen coba jam gitu. Ya aku juga lagi main jam sekarang. Bagus tau itu investan. Nih kita lihat lagi ini semua. Oh ini juga nih ya. Ini sepatu. Ini sepatu buat hari-harian juga ya. Iya. Nah, ini kamar mandi ya Ki? Bukan, ini kamar mandi. Oh, ini mandi. Ke tangga ke bawah. Kamar Ki mana? Kamar aku di atas, ayo. Ini tempatnya apa ya, simple tapi pasten. Waduh. Nah jadi boleh kak boleh dong jadi sebenarnya belum lengkap gitu loh jadi nanti rencana tuh di sini tuh di studio itu ada pikir emang selamanya mau di sini selama apa ini apa mau aku cari tempat lain nanti pengen nantinya cari tempat lain oh cari tempat lain oke loh ini silingnya tinggi juga jadi agak muter ya kemarin jadi iya jadi kalau ini cuma kamar pegawai karena masih sendiri kan. Ini kamar aku. Keren, kamar anak muda banget. Ya. Gila juga sih.
Kamar anak muda banget. Aku suka games, jadi sama Rijuan aku kalau kangen main ini. Main games, jadi ketemunya cuma juga kayak game gini ya. Ketemunya cuma di tempat game doang sama Jan. Jadi kalau misalkan kangen Jan, ketemu di game, main di game gitu. Eh, tapi kalian tuh satu sama lain suka gitu kan kangenan juga ya? Ini iyalah, juga suka kangen sama mereka. Iyalah, mereka juga gitu. Kalau aku sama Rijuan Ferdi Putri itu kan orangnya tuh belak-belakan gitu, bercandaan. Tapi kayak kalau untuk bisa ngutarain kangen tuh nggak bisa, kayak misalnya aku kangen kamu, karena kayaknya jijik deh kalau Rijuan Ferdi kalau aku ngomong gitu. Tapi kalau misalkan pakai tindakan bahasa, kayak tiba-tiba Jan ayo sini kesini, Jan kemana yuk, kayak mereka tuh udah tahu kalau oh mungkin nanya lagi kangen gitu. Sule suka pernah kemarin ya? Pernah, ayah pernah. Berapa kali tapi nginep karena sibuk, nggak pernah. Nggak pernah nginep ya? Kalau Rijuan Putri Ferdi pernah. Pernah nginep. Kenapa ayah nggak mau nginep di sini? Sombong dia. Iya memang. Yang di Pejaten satu lagi ada juga kan rumah? Itu ayah, tapi aku udah bilang sama ayah minta untuk dijadikan kantor Ervas sama PD Record. Oh benar. PD Record kan yang Putri. Iya. Kalau Ervas Music yang aku, jadi nanti di sana kantor. Nah, dekat juga dari sini ya? Dekat. Nah di sana aku mau rombak juga, mau aku bikin benar-benar kayak kantor gitu. Jadi ini tempat tinggal, nanti di sana buat kantor. Ayolah ayah Sule. Tolonglah ayah kesini ya. Tapi ayah tuh suka sedih dia kadang-kadang. Kenapa? Kalau kangen sama Iki tuh, kalau di lokasi syuting nih dia duduk, tiba-tiba dia suka ngomong sendiri tuh. Iya, nih misalnya ada tempat sampah nih. Ki, kemana aja? Aduh. Dia suka ngomong gitu. Masa sih ya? Kangen dia. Ya memang, cuman ayah kan gitu orangnya kalau udah ketemu gengsi. Emang songong dia tuh. Dia tuh kalau dia kalau meluk Iki ketemu tuh meluk Iki enggak sih? Ya meluk, cium meluk juga cium iya. Cuman gengsi kayak harus dulu-duluan gitu. Oh gitu. Iya, jadi aku yang mengawali. Kalau aku sama Dio mah aku cium-ciumin aja terus, tapi kadang-kadang dia udah kesel gini. Ah jangan cium-cium aku, dia udah enggak mau dicium, Ki. Ya mungkin udah gede mungkin. Ya aku juga gitu kali mungkin. Ayah juga ngerasanya karena oh Iki udah dewasa. Atau mungkin karena Iki gengsi. Begitu nyium ayah kayak ada bau cewek juga kali, ada wangi-wangi cewek gitu enggak? Buka kabel aku betul. Di Tambun. Tambun itu kan gede. Sekarang ditempatin ayah. Iya, ayah karena di antara kamar yang lain yang paling keren kamar aku. Iya. Soalnya aku desain sendiri itu. Ada wah, omannya pernah sana syuting industrial art kan. Industrial art keren banget. Nah, terus Iki pindah ke sini, kamarnya lebih kecil. Kenapa, Ki? Kenapa? Ya itu tadi karena kan udah resiko aku harus pindah di Jakarta, terus buka. Gak mungkin juga kalau misalnya pengen punya rumah gede langsung, jadi pengen proses aja. Ya udah kayak gini doang, kayak misalnya aku sengaja kasur gak pakai papannya. Ya ini tuh salah satu buat biar bisa aku nostalgia sama kamar aku yang dulu. Iya di sana juga gitu. Di sana kan cuma gini doang, udah gini gitu. Gak apa-apa sih. Enak. Jadi ya misalnya buat ayah, karena ayah mau di sana aja. Karena gede kali, luas di sana gitu. Iya, benar-benar. Ini Om Andre lihat, ada foto. Ini siapa nih? Ayah muda sih. Ayah muda. Mukanya nganga, giginya jarang, mata mukanya pengok. Dan ini trending, katanya banyak viral diomongin orang nih. Iya. Gambar apa sih Ki sebetulnya? Sebenarnya ini tuh gambar sederhana. Ini tuh diambil dari trilogi cinta kan. Waktu trilogi cinta kok mukanya pengok. Nah, gitu. Jadi di lagu cuek di lagu mantra cinta itu kan ceritanya aku tuh jomblo. Nembak pacar, ditolak. Di tempat yang sama tuh ada lukisan ini. Jadi seakan-akan pas ditolak, gagal tuh si lukisan tuh ngetawain, wah gila nih lukisan ditolak lo iya, gitu. Ditolak sampai akhirnya ternyata lukisan ini juga yang ngebawain aku bisa ketemu sama Anya. Gitu. Oh. Jadi berkesan banget buat si Rizky itu di apa di video klip itu tuh. Ini siapa yang gambar? Ada orang sebenarnya. Ya, filosofinya enggak ada sebetulnya. Sebenarnya ya itu tadi sih sebenarnya filosofinya karena aku ngerasa ini tuh kayak dia yang apa ya yang ngebuat cerita gitu loh. Keren ya, tiba-tiba ada inspirasi begini gitu loh. Jadi ceritanya tuh memang ini tuh aku mau giveaway juga nantinya. Oh, aku giveaway ke orang-orang. Ini di giveaway oke nih, karena nilai sejarahnya tinggi banget ini. Aku rencana aku mau giveaway-in memang buat trilogi cinta gitu. Sebenarnya tuh ini menggambarkan orang-orang di luar sana yang terkadang hal apapun ditertawakan gitu loh, kayak gitu. Kocak gambarnya unik. Gitu. Ini gamenya gini, tempat komputer. Iya, ini tempat komputer aku. Aduh, ada foto Anya gitu. Bah, ada foto Anya di situ. Jangan. Coba lihat tuh. Ah, coba lihat tuh. Ini sih ada yang ngasih. Kok Iki masih pak? Kayaknya foto cewek di sini cuma Anya doang ya? Ya, iya. Ada lagi ya? Enggak ada, cuma dia doang. Dia doang ya? Berarti kayaknya ini lanjut. Hah, enggak lah. Tapi disimpan fotonya katanya enggak lanjut. Ya kan ini mah pemberian, makanya. Pemberian dari mana? Dari orang, ini mah yang fans. Iya, kalau fans biasanya udah taruh ya udah disimpan. Enggak, kalau aku mah enggak, aku ini kan disimpan. Pemberian fans kan banyak, enggak cuma ini pasti kan. Iya. Kok ini doang yang dipajang?
Ya nggak tahu. Nggak, Mandri nggak mau. Om Mandri nggak mau kepo-kepo lah. Aduh. Ini kan bukan acara gosip. Oh ya benar, benar, benar. Tapi gimana aja? Ya gitu sih. Sama aja dong, kan gitu. Oke, oke. Nah kita mau lihat nih. Tadi ini kamar Iki udah kita lihat. Sekarang mau lihat studionya, mini studionya Iki. Ada di lantai bawah. Di lantai bawah. Sebenarnya itu tuh home recording itu, Haji. Sebenarnya yang penting tuh tadinya tuh yang penting aku tuh bisa nge-record demo ketika setiap aku bikin lagu. Tapi ternyata pas kemarin Trilogi Cinta aku coba take di situ, bagus hasilnya. Jadi ya udah. Operator siapa ada? Ada tim aku juga, si Bebe. Enak banget deh. Nih, di sini. Eskuy. Oh, turun ke bawahnya dari sini. Wah, emang kalau kamar anak muda gini ya banyak tangga-tangga ya, jadi sekalian olahraga. Oh, ini. Ya, jadi kat ini tuh harusnya tuh parkiran. Tapi aku jadiin kantor. Tempat loading alat anak-anak kru band aku juga. Jadi kalau kru band mau pada kemana, alat-alat dari sini. Karena mau nyanyi gitu. Ini kantor di sini, meeting so tim Putri, karena aku nggak punya kantor, aku suruh di sini juga. Sini. Oh, gitu. Ini meetingnya di sini, ini dapur. Nah, kalau ini Bebe tuh. Hey, Bebe yang marah. Ini si Raul. Raul di sini. Raul. Wah, di sini. Siap, Om Andre. Apa kabar? Apa kabar? Masuk Taulani TV ini kita nih. Oh, iya. Duduki. Taulani TV, tahu. Aduh, bisa gitu ya. Jadi yaudah gini aja. Kita bikin kayak gini lah gitu. Iki tag-nya di sini. Di sini. Aku tag di sini aja nih. Lahir banyak lagu dari sini. Banyak lahir lagu tuh di sini. Studionya mini tapi hasil yang dihasilkan nge-hit semua. Karena aku tuh pengennya tuh semua apa? Semua pikiran aku tuh di sini gitu ditaruhnya tuh. Kayak aku enggak cuma bikin lagu aja kan, kadang ada yang minta buat dibikinin jingle, bikin buat Iki lagu. Buka aku sih open juga banget untuk kayak gitu-gitu ya. Nah, buat kalian yang mau dibikinin jingle sama Iki, langsung aja hubungi Taulani TV. Bisa gitu. Oh iya, bisa aja. Ya benar aja. Kan channelnya ini. Kan channel Taulani TV. Bisa aja. Istilahnya agensi lah. Agensi. Balik ke sini. Benar sih. Enak kerja sama kalau gitu. Iya. Ini take vocalnya gimana sih? Kan harus ini kedap suara. Nah, jadi tadi dipakai buat todong gitar. Biasanya aku pasang di sini. Kalau take vocal berarti Iki duduk di sini. Enggak dong. Aku sukanya emang berdiri gini. Kemarin dipakai take Putri jadi agak pendek. Dituntut gini ya? Iya. Iya gini aja nih. Oh sekarang udah gampang ya, nggak perlu pakai dua skat ruangan ya. Nggak perlu. Ini udah aman banget. Udah gini. Cuek, mantra cinta, makna cinta di sini aku bikin. Pakai Pro Tools. Logic. Oh Logic. Pakai Logic Pro. Wah ini studionya Iki. Ya. Mini studionya Iki. Nah sekarang Iki sini, Komandan mau kasih tau. Ini berarti beresin langsung gini. Iya wajib. Wih pakai BMW Z4 lo. Baru nih. Iya. Hah? Baru Komandan baru lihat tuh. Masa? Bener baru lihat? Iya. Baru ngambil? Iya, baru. Keren loh, ini keren banget. Soalnya jarang Iki bawa, biasanya kalau kita syuting kan mobil-mobil jarang bawa. Tapi aku waktu itu sempat aku prank aja, aku pakai mobil ini. Ayah gak tau? Sekarang mah jadinya gak tau. Waktu itu aku prank, aku bilangnya aku mau ngasih mobil. Set, aku bawa ke sana, aku kasih. Nih udah, wih makasih ayah udah sampai mau nangis, makasih. Nah, tapi kan ayah di sana banyak mobil nih. Ini mobil aku pakai dulu. Cuman waktu aku beli ini atas nama ayah. Jadi nanti per bulan ayah bayar ya. Bahasa licik diketahuan. Dari kemarin pantas satu tuh anak tuh emang gaya-gaya tiba-tiba tuh duit gue. Kayak waktu cerita Iki dulu yang belanja sampai berapa tuh? 100 juta. Sampai ditahan security kunci gila. Ya tapi kalau ini alhamdulillah sendiri. Ini contoh buat temannya nih, ya. Abang Dio. Abang Dio belajar sama aku nanti ya. Keren Ki, keren banget ini. Jadi ini jarang dipakai ya? Jarang dipakai, soalnya lagi kayak gini juga. Ini Z4 2020, modelnya udah beda, grillnya aja udah beda. Grillnya ya depannya. Udah grill terbaru nih. Jadi lambang M3 itunya di skip di kanan. Iki termasuk yang suka hobi mobil nggak sih? Suka sebenarnya. Aku tuh seneng mobil-mobil yang kayak, tapi nggak sport banget. Gitu, sekalinya sport tuh cuman kayak udah pintu dua tuh pengennya punyanya satu aja udah. Iya, ganteng sih emang. Gitu. Ya, pokoknya nanti lama-kelamaan garasinya makin penuh aja. Kalau udah hobi mobil gitu, hati-hati makanya. Iya. Motor enggak hobi motor? Motor gede belum ya? Enggak bakal kurang begitu. Cuman begini ya, ini Om Andre mau maaf nih. Sebenarnya Iki ini kenapa suka sakit-sakitan? Kurang olahraga. Kurang olahraga. Iki harus minjot. Udah punya becak belum? Genjot Jawa. Maksudnya genjot kendaraan, bukan genjot apa-apaan, genjot kendaraan. Udah punya becak belum? Becak.
Belum. Beca nah, gede di sini susah. Wah, gak muat berarti sepeda udah punya belum? Enggak, belum kan? Belum sih. Jangan soal kayak rame sih sekarang naik sepeda. Nah, jangan kayak ayah kamu ya. Kenapa emang? Omandre kasih sepeda, sepedanya dikasih ke orang lagi. Oh iya. Jangan. Dede. Jangan dong, jangan. Padahal kan Omandre maksudnya biar dia sehat gitu kan. Iya, biar malah dikasih orang lagi. Jangan. Akhirnya orang yang sehat dia enggak. Oh, salah. Nah, dia sakit-sakitan sekarang. Bisa sakit-sakitan sekarang. Oh iya sih benar. Ya, jangan. Nih Omandre mau kasih Iki sepeda. Beneran? Ya, beneran. Jangan bilang-bilang ayah. Karena kalau nanti pasti nonton. Pas pokoknya Omandre bikin YouTube tolong di TV yang konten ini, begitu ayah nonton burem. Oke. Okay. Khusus yang konten ini. Khusus okay. Yang konten ini. Oke, okay, oke. Okay. Karena kalau ayah tahu, nanti sepedanya dijual lagi. Oh, jangan, Neng. Jangan, jangan. Ya. Oh, tolong ya, jangan sampai ayah tahu ini. Iya, jangan ngasih tahu ya. Ini benar-benar rahasia gua sama Iki doang. Oh, siap. Yang lain semua di sini enggak ada yang boleh tahu. Ini gua doang. Oke, okay. Ton. Ton. Tuh dia lagi merenung. Dia kadang-kadang gitu suka ngomong sama tembok. Ton. Ini kasih ponakan gua yang tersayang ini sepeda paling keren. Siap, asik. Ini sales. Oh, ini salesnya. Sales fitting. Nah. Niki. Weh, tuh sepedanya. Keren kan? Wish. Ah, tuh. Tapi maaf Waji, kalau sepedanya bentuknya gini saya enggak bisa pakainya. Loh, kenapa? Ini kelihatan kan gini. Entar kan dibuka. Bukan begini, entar dibuka. Oh, nanti dibuka. Ini seri terbaru Texas dari Element Bike. Nah, ini seri Troy yang lagi apa bukan yang oh, Element ini seri Bike yang rame, iya. Ini Troy ini paling favorit Ki. Dan oh, iya. Ini seri terbarunya Texas. Wih. Nah, jadi Om Andre kasih Iki 2 langsung. Beneran nih. Beneran, supaya Iki pagi pakai ini, sore pakai ini. Gitu. Oh. Variasi karena ini beda. Kalau yang ini beneran nih, ntar aku udah di off terus tiba-tiba Ki siniin balikin lagi. Enggak kan? Om Andre enggak begitu tipe orang. Enggak kan ya? Enggak, soalnya ada orang yang kayak gitu. Jangan, yang kayak gitu-gitu enggak boleh. Itu namanya pamrih, tidak boleh. Jadi ini Om Andre kasih 2, jadi kayak minum obat sehari 2 kali. Oh iya, jadi pagi genjot pakai yang ini, malam gini. Oh, beda, bedanya soalnya. Itu. Beda. Beda. Ah, siap, ini khusus siap. Pagi, ini khusus sore. Makasih loh Waji sebelumnya, aduh. Karena Om Andre sayang sama Iki ya. Iya, semoga bener. Ini Iki pakai ini jadi sehat. Amin. Olahraganya jadi bagus, metabolisme tubuhnya juga bagus, imunitasnya bagus. Iya, betul. Dari Element Bike. Element Bike. Iya. Ah. Lagi ramai itu kan Element Bike, banyak diomongin orang. Bener, karena susah cari barangnya. Itu. Cuman lewat Om Andre, kan Om Andre sultan. Kemarin takut, oh kapan punya sepeda? Ih, hari ini beneran terjawab, karena Om Andre tahu begitu Iki. Aduh, kapan? Itu nyambung ke langsung. Ada sinyal, Iki minta, Iki minggak, Iki minta langsung. Keren ya, Waji ya. Itu udah, Iki, jadi sebenarnya Om Andre kesini bukan mau bikin konten, tapi mau ngasih sepeda ini supaya jadi konten. Iya, sama aja dong. Makasih loh, Waji, ini sepedanya, Waji. Iya, makasih. Aku nanti kalau kamu gak tahu caranya, iya, nanti diajarin sama kamu. Oh iya, saya bingung tadi awal-awal apa gini pakainya. Nggak mungkin oke. Saya begini. Iya, makanya dibuka nanti. Karena kenapa saya suruh Tono yang ngasih tahu, karena ya. Tono sendiri badannya tuh bisa dilipat kayak begini. Portable juga Tono. Oke okay, ya Om Andre pamit dulu. Terima kasih Iki sudah menyambut Om Andre dengan baik di sini. Semoga Iki sehat selalu, sukses semua cita-citanya. Amin. Jangan lupa Ki, Om Andre juga punya single. Oh, Om Andre punya single ya? Oh, nanti berarti mampir ke satu meja aku ya? Oh iya, kamu gantian. Iya, ada program satu meja. Nah, episode ngobrol. Pertama trending. Wih, oke. Singlenya namanya single Ayah. Ayah. Menceritakan tentang kekangenan kita kepada seorang ayah. Wah, itu pasti relate banget sama orang-orang. Mudah-mudahan bisa trending juga kayak gitu. Amin, ya? Amin, amin. Oke, kalau gitu terima kasih buat yang udah menyaksikan. Support terus Rizky Febian dan juga Tolani TV tentunya, supaya bisa memberikan konten-konten yang menghibur. Amin. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.